Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas Kang, itu Kang Basir Jat. Bukan, lagi buka. Buka apa dulu? Buka ini, seperti itu ya Kang Basir gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Ajat, Kang Basir dan juga Bu Dewi di channel YouTube-nya Kang Basir Orchid. Nah hari ini, mau nanya nih Bu Dewi, itu Kang Basir nih nyiumin apa sih? Lupa cebok. Lagi nyiumin anggrek katanya. Oh iya? Wanginya, aku tuh ngeri kalau misalkan Kang Basir nyium-nyium anggrek itu ntar ketagihan gimana coba jadi candu. Takutnya gak kecium nanti dia kena ini lagi. Dari Bang A, daripada Kang Ajat ngelem. Mendingan Kang Basir ngemanda. Ngemanda tricolor. Wangi banget ya? Wangi Kang Ajat. Wangi banget, asli. Kang Ajat. Ini Kang Basir pengen ini, wangi. Iya, ini adalah panda tricolor Kang. Dia SP bukan sih Kang? SP dong. Ini ngurusnya gimana ini? Di Jawa Barat ada, terus mungkin di Jawa, sono juga mungkin ada. Salah. Di Jawa Barat mah tidak ada panda tricolor. Ada. Enggak ada. Dalam ada. Buku Sutasoma halaman 17 itu panda Sunda itu namanya panda tiluar. Dodol dia mah. Itu cuma beda bahasanya doang. Aduh. Dodol. Ih, kamu pegang. Lagi itu jebelin banget gitu loh ya. Kamu bahas itu. Ya tiga warna itu sama, itu dalam bahasa Sundanya itu disebutnya tiga warna, itu namanya tiga warna, itu tricolor dalam bahasa Inggris, dodol. Oh gitu. Iya. Berarti di luar itu tricolor. Ya, tricolor. Kalau bedanya sama panda yang bulat-bulat tuh kan banyak tuh, panda yang bulat itu apa? Karena ini spesies, bukan hybrid. Nah, itu kan panda tricolor itu ada panda Parsuavis, ada panda tricolor Varticolor tricolor kalau nggak salah, terus ada juga Vartenebrosa gitu. Oh, banyak. Jadi ya, banyak ada beberapa varian itu dari panda bedanya tricolor. Biasa di bunganya. Kalau Parsuavis itu kalau nggak salah ya, yang ada tahu. Jadi ini tuh di sininya listnya ada pink-pinknya gini. Oh ini berarti ada Parsuavis. Kayaknya sih mungkin seperti itu. Parsuavis. Oh ini pink ini ya. Iya ada pink gitu. Terus ada juga Vartri. Kalau nggak salah ada, tapi ada kurang paham juga tuh. Kalau Vartenebrosa itu bunganya kalau nggak salah warnanya agak merah ya. Merah sih. Tahu Kang Basir. Iya. Panda itu nggak pakai media tanam digantung. Kok ini di pot? Iya bisa aja. Bisa aja kita bisa menggunakan panda itu bisa menggunakan media seperti ini, bisa juga enggak, bisa digantung, bisa ditempel gitu kan panda itu. Oh iya. Tidak melanggar ketentuan norma-norma telah ditetapkan ya, oleh Sutasoma. Enggak lah, ini mah emang begitu. Ini kalau ini kenapa nih Kang? Kok bunganya warnanya beda? Gini, jadi kan tricolor itu ada beberapa bunga gitu, maksudnya enggak harus warnanya kayak gini juga gitu. Maksudnya ada beberapa varian warna gitu loh ya, kayak ini. Jadi bervariasi. Jadi kayak limbata gitu juga, dia bervariasi juga kan batal limbata Jawa. Enggak satu warna ya. Satu warna banyak tuh. Ini kan ini terlihat banget bedanya tuh. Ini lebih kayak gini ya. Ini lebih coklat, itu lebih coklat dan ini agak kuning, sedangkan ini coklat banget gini, lidahnya ini juga ya. Kang Basir mah udah beda. Nah ini juga beda lih Kang tuh, lah wangi ya. Itu. Ini keren banget nih, coraknya juga wangi. Bau Kang aja sih. Iya, ini juga. Gede banget wangi. Itu ya Kang. Iya itu juga beda kan. Tapi ini coraknya lebih bagus. Beda juga. Masuk. Iya. Kamu mah suka ngadang. Serius. Gak wangi. Yakin? Kamu harus dites nih. Kena C59 kamu ya? Ih gak wangi sih teh. Kamu tidak bisa nyium. Aku gak bisa nyium. Dia lagi kena demam rindu. Dia cuma bisa nyium baunya Bu Asri. Iya. Rindunya wanginya Bu Asri itu beda itu ya. Berapaan kalau di sini mungkin harganya lumayan ya kalau di Jakarta ya. Sekitar 100-200 mungkin ke atas teh. 200-300 lah gitu kan. 200-300 mungkin ya. Itu 200-300 kalau beli 2, beli 3. Enggak tahu ada 1 lah kayaknya segini gitu loh. Kalau di daerah Jakarta. Ini beli 3 ini. Oh iya. Tapi kan bisa yang lebih-lebih murah lagi nanti bisa dapat lah ya. Bisa cuma aja. Ini kasirnya berapa? Kasirin sana. Udah gitu aja ya. Kamu enggak mau bahas panjang lebar lagi gitu. Kan nanti ada Kang aja. Iya udah ini kita boleh pakai media tanam boleh enggak? Ini disiramnya? Disiramnya ya kalau udah kering lah. Kalau udah kering disiram. Udah terlalu basah. Terus gitu. Ini harus dalam enggak harus net sih kalau dia udah boleh pulsaan pulsaan. Boleh lah. Boleh. Udah tahu Kang Basir. Tinggal bayar. Nanti kalau lupa
Kontak Kang Ajat. Siapa? Aku ngapain? Aku nanya, aku ini yang bayarin. Panda diapain kalau itu? Kalau itu kalau belum mati ya. Yang bayar mah aku lah. Oh, yakin. Aduh, sombong. Iya. Sombong. Ya udahlah gitu aja lah. Biarkan orang itu dengan kesombongannya. Sampai di sini dulu video dari Kang Ajat, Kang Basir dan juga Bu Dewi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dengan kesombongannya Kang Basir. Aduh, wey, mau kemana? Kang Ajat. Kang Ajat. Minjem duit dulu, ada nggak? Jokret, ngedek kamu. Gaya mau beli taunya kagak punya duit ya. Ambil. Itu juga nggak ada duitnya sih. Nggak ada duitnya. Sama. Terus Kang Basir bayarnya pakai apa lo? Sama dasar.